Striker Rans Cilegon FC, Christian Gonzalez, mengomentari kesuksesan timnya promosi ke Liga 1. Dia mengaku senang dan tampak masih tak percaya karena semuanya hanya berawal dari obrolan semata. Sebagaimana diketahui, Rans Cilegon FC resmi promosi ke Liga 1 usai memenangkan laga semifinal Liga 2 2021-2022 atas PSIM Yogyakarta pada Senin 27 Desember 2021. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor. El Loco, julukan Christian Gonzalez, dipercaya sebagai starter. Christian Gonzalez pun mampu menjawab kepercayaan itu dengan menyumbang salah satu gol pada laga yang berakhir 3-0 itu. El Loco menjadi pencetak gol ketiga setelah dua sebelumnya dicetak oleh Bima Ragil, menit 41, dan Alvin Tuasalamoni, menit 65. Gonzalez mencetak gol penutup pada menit ke-80 setelah mendapat umpan silang rival Lastori. Dengan begitu, selain dipastikan lolos ke Liga 1, Rans juga melaju ke partai final Liga 2 2021-2022 yang akan digelar Kamis 30 Desember 2021. Mereka akan melawan Persis Solo yang juga menang dari Dewa United 2-1. Seusai laga, Gonzalez tak bisa menyembunyikan kegembiraannya membawa klub milik selebriti Raffi Ahmad itu mencapai mimpinya. Dia pun mengatakan ini semua berawal hanya dari sebuah obrolan. Gonzalez patut bangga karena di sisi lain ini merupakan kali kedua ia membawa sebuah klub promosi ke Liga 1. Sebelumnya, ia dan rival Lastori juga membawa PSS Sleman promosi pada 2018. Sejak awal didatangkan Rans pada April 2021, Gonzalez memang sudah memiliki misi seperti ini. Akhirnya, misi itu berhasil dengan perannya menyumbang 7 gol untuk Rans sejauh Liga 2 2021-2022 ini.